Pemirsa, Bupati Bungo Masyuri bersama unsur Forkopimda menghadiri sekaligus membuka acara Jambore Kader PKK dan HKG ke-51 tahun 2023 tingkat Kabupaten Bungo. Acara yang diikuti 17 kecamatan se-Kabupaten Bungo. Bertempat di Gedung Auditorium MTQ Baru, puncak HKG ke-51 dan Jambore Kader PKK Kabupaten Bungo 2023 digelar. Kegiatan tersebut mengusung tema bergerak bersama, mewujudkan keluarga pelopor perubahan menuju Bungo Maju dan Sejahtera, Bungo Master 2024. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, banyak hal yang tentunya telah dilakukan gerakan PKK selama 51 tahun ini. Perjalanannya dapat menjadi bahan pembelajaran bahwa upaya memberdayakan keluarga dan masyarakat itu pun perlu dengan pendekatan cipta, rasa, dan karsa, yakni dengan niat dan hati yang tulus. Selain itu, peringatan HKG ke-51 tahun ini hendaknya jadi momentum untuk menunjukkan bahwa PKK dengan segala program kerja dapat memberikan manfaat yang optimal bagi keluarga dan masyarakat. Dengan wujud kegiatan yang nyata tersebut bahwa PKK mampu membantu mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bungo dengan pola dan kegiatan turun langsung kepada masyarakat serta keluarga penderita stunting. Kita sama-sama hadir di lokasi MTQ ini dalam acara Jambore PKK tahun 2023. Yang pertama kita sampaikan ucapan selamat melaksanakan HKG PKK ini. Kesatuan Gerak PKK, kemudian juga dirangkai dengan Jambore PKK. Ada banyak perlombaan yang dilaksanakan. Nah, ini juga perlombaan-perlombaan ini menunjukkan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PKK secara berjenjang. Selain itu, dalam acara pembukaan peringatan HKG ke-51 tahun 2023 dan Jambore Kader PKK ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Bungo. Penghujung acara dilakukan peninjauan oleh Bupati Bungo beserta Forkopimda terhadap hasil dari lomba masak serba ikan dan bermacam kuliner dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Kontributor BTV Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi, dan sampai jumpa.